A Diogo Costa. É um motivo de boa parte da responsabilidade no apuramento sem sofrer golos. O objetivo. Se pôde ver toda a gente disponível no último treino na cidade de futebol antes do jogo. Cristiano Ronaldo rupanya masih berambisi untuk memenangkan trofi Piala Dunia bersama timnas Portugal. CR7 berharap bisa mewujudkan mimpinya itu pada edisi 2026 nanti. Liga Bintang Al Nassr itu memang diketahui sebagai pemain dengan ambisi besar untuk menjadi juara, dan trofi Piala Dunia menjadi salah satu yang belum pernah diraihnya. Beberapa penanggapan ambisi Cristiano Ronaldo untuk memenangkan trofi Piala Dunia tidak terlepas dari rivalitasnya dengan Lionel Messi. Seperti yang diketahui, La Pulga berhasil membawa timnas Argentina menjadi kampion pada Piala Dunia 2022 kemarin. Inculcarle a mis jugadores que esto sigue y no dormirse en lo que se consiguió. Hay que seguir como se pueda. Al principio no nunca preparo nada. Namun Cristiano Ronaldo memastikan anggapan itu adalah salah. Menurutnya bisa atau tidak dirinya meraih trofi Piala Dunia bersama timnas Portugal tidak akan membuat rivalitasnya dengan Lionel Messi berubah. Demi memuluskan langkah CR7 dalam membayangi rekor Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pun meminta porsi latihan ekstra kepada pelatih timnas Portugal. CR7 terlihat tak main-main dalam ajang internasional kali ini. Pasalnya sang rival telah berhasil menamatkan torehan pencapaian pribadinya. And in 2022, the world champions are Argentina. Di sesi latihan kali ini, timnas Portugal ditemani oleh cuaca ekstrim. Di training camp, ada kasus Roberto Martinez. Terlihat banyak kabut mengelilingi lapangan tempat latihan. Terlihat jelas bagaimana cuaca ekstrim yang dialami oleh pasukan Selangor das Pinas pada sesi latihan kali ini. Cuaca seperti ini tentu bakal mempengaruhi performa para pemain selama latihan. Jarak pandang yang terbatas juga menjadi kendala saat melakukan latihan di tengah pekatnya kabut. Selain itu, suhu yang rendah jelas akan membuat tubuh menjadi lebih lelah karena terbiasa dengan kondisi ekstrim ini. Martinez ter entregue as chaves a Diogo Costa. É um motivo de boa parte da responsabilidade no apuramento. Meski mereka tinggal di benua Eropa yang memiliki musim salju, tapi tetap saja menjalani olahraga dan latihan di suhu yang rendah membuat stamina pemain bakal terkuras. Sem sofrer golos. Se pode ver toda a gente disponível no último treino na cidade de futebol. Aksi gila Roberto Martinez ini tentu bukan tanpa alasan. Sang pelatih seperti tak kenal kata libur meski cuaca sedang tak bersahabat. Seperti latihan militer, pemain timnas Portugal tetap dipaksa masuk dan turun ke lapangan untuk melakukan latihan bersama. Timnas Portugal mendapatkan tantangan berat dari Slovakia dalam laga lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup J. Pertandingan Portugal versus Slovakia dijadwalkan berlangsung di Estadio do Drago, Porto, Sabtu dini hari waktu Indonesia.
Show ini dari 6 laga awal di grup C kualifikasi Euro 2024, Cristiano Ronaldo, Charles belum tersentuh kekalahan. Bahkan pasukan Roberto Martinez menyapu bersih semua poin yang tersedia hingga memimpin klasemen grup J dengan torehan 18 poin dari 6 pertandingan. 5 already from 4 games. Luar biasanya, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan pun tampil sebagai tim tersubur dengan catatan 24 gol tanpa kebobolan. Merujuk pada catatan itu, skuad asuhan Roberto Martinez berpeluang kembali mencatatkan kemenangan, apalagi tampil di markas sendiri. Secara head-to-head, timnas Portugal unggul dengan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 5 pertemuan terakhir dengan timnas Slovakia. Meskipun demikian, Cristiano Ronaldo CS masih tetap mewaspadai Slovakia. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.